Pak Wali menyampaikan ingin mengawali perubahan ini dari Solo. Dan pun kulo mboten lurah mah, kulo kelurahan Pasang. Iya ndak ra? Enek seremonial ra to? Langsung gas. Musik. Security kamera. Aku ti. Bobo. Itu bagian dari kita mengawali mengurangi emisi. Ya, mengurangi emisi. Karena ruang terbuka hijau kita kurang, untuk mengejar itu ya, kita beralih dari bahan bakar solar maupun bensin menuju ke yang listrik. Itu saja. Jadi mungkin ke depan 2024, 2025 nanti terus bergeser, termasuk operasional yang kemarin sudah motor di yang di lapangan. Petugas KB, petugas puskesmas, itu ke depan ya kita tarik semua, nanti kita kembalikan ke listrik semua. Dan ini lebih efektif, efisien, terurah data, pentasi, servis. Jadi
punya saya 1,5 tahun belum pernah servis. Sepanjang teratur dalam cas chargernya 2 strip di cas, sisa 2 strip di cas. Perawatannya lebih mudah. Jadi kalau itu yang pertama ya Pak dengan pemerintah Surabaya. Ya. Perawatan kendaraan. Ya otomatis kan BBM berapa Pak? BBM kan begitu. Nanti di perubahan akan kelihatan. Ya, di perubahan nanti yang di kegiatannya lurah perawatan kendaraan ini kita tarik dulu. Yang punyanya lurah tidak boleh diturunkan ke wakilnya, diturunkan nenggone TKPK atau diturunkan nenggone Linmas. Enggak boleh. Itu tarik semua dan akan kita hapus. Kita kembalikan ke aset, kemudian kita hapus. Nah, dari penghapusan aset itu kan bisa kita belanjakan lagi. Ya, kita belanjakan lagi. Bidang kesehatan itu kan yang di lapangan kan banyak sekali. Ya. Kalau tugas KB itu ya? Iya, itu kan ada semua. Aset paling banyak di dinas apa sih, Pak? Kesehatan? Ya, kesehatan. Kemudian Loran. Yang di lapangan, ya, di Sudut Capil. Kemudian ada di hampir semuanya ada. Tim penyuluh itu ada semua. Bapenda. Ya pendapatan, kemudian di pertanian, ada di persia. DLH itu ya. Kepala UPT dan mungkin kepala wali kota dan wakil wali kota. Ya itu keren-keren baik. itu lebih nanti jangka panjangnya. Tetapi step by stepnya mulai roda 2 ini kita rapikan dulu, kemudian ya mesti akan arah ke depan, arah ke atas, ya kan? Karena yang roda 4 ini kan lebih mahal dari bahan bakar. Iya. Harganya mahal. Iya. Iya. Variannya juga banyak. Nah, belum ada pilihan-pilihan yang nanti kalau sudah muncul beberapa produk itu nanti kan bersaing harganya. Nah, kita akan bisa mengambil mana yang paling tepat. Ya, kalau misalnya kelas Avanza setara dengan itu yang listrik belum ada, paling murah 550. Iya, ionik. Nah itu wisatai Pak Ketua DPRD 550 juta kan, berarti kan wisatai mobilmu nilai segitu. Pak, jadi yang kemarin ini memang yang gelombang pertama ya, yang kemarin kendaraan untuk yang lurah sama Pak Wali menyampaikan ingin mengawali perubahan ini dari Solo. Dan pun sudah istilahnya pindah-pindah 3 kali, terus akhirnya net listriknya siapa? Oke, sarana-prasarana itu masih anu. Sementara di kantornya masing-masing. Kalau ya. Motor kas biasa bisa enggak ya? Pakai maksudnya stok kontak biasa di rumah. Oh, bisa, bisa. Saya kemarin pulang klip-klip loh. Saat turun awal Akbar sampai rumah aman langsung tak cas. Di dekat garasi gitu ada. Terus selesai. Pak, kalau yang pertama kemarin berapa unit sih, Pak? 59. Oh iya. Totalnya 60. Ya. 59, 54 di lurah, 5 di sekcam. Sekcam itu ya siapapun di kecamatan itu, tetapi memang yang memegang kendali itu adalah sekcam. Biarpun nanti di situ Pak Lurah mau ya tidak pakai mobil ke tujuan itu mau dipakai ya enggak ada masalah. Satunya masih di sini. Di tempatnya anu, motor yang masih di tempatnya Pak Desak Ber AD. Di tempat Mas Budi Mertono. Iya, asal. Ya. Motor yang sebelumnya kode 3. Jakarta. Pun motor. Nah, siji sini. Serengan lawean garis 2 lawean garis 1 serengan. Kok itu suara nih? Aku jadi bayar. Mana suara nih? Ini. Terus.
kecil sih.